finally di sini kamu ternyata rupanya. Genta, my baby boy, nyariin aku ya? Ya iyalah, aku nyariin siapa lagi kalau bukan nyari pacar sendiri. Kangen ya sama aku. Ini tangkep. Kamu kenapa sih? Kayak habis kejar-kejar banyak orang gitu. Iya, aku gak butuh minum ya. Aku perlu bicara sama kamu. Yuk, ikut aku. Juga. Good morning, Mom. Morning, Genta. Genta berangkat kuliah dulu ya. Oh, tunggu dulu. Gimana? Kamu sudah bicara dengan pacar kamu? Udah dong. Bagus kalau begitu. Jadi kapan mau dikenalkan sama Mama? Ya rencananya sih kalau nggak ada halangan, Insya Allah malam ini aku ajak dia kesini. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi kamu harus ingat. Kita itu dari keturunan darah biru. Jadi mama itu harus tahu bibit, bebet, bobot dari pacar kamu. Kalau tidak sesuai, maaf, mama tidak akan bisa terima. Iya, mamaku sayang. Kita berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lila, ayo sarapan dulu. Nih, udah ibu siapin. Ayo bisa, Bu. Lila, buru-buru. Tadi tuh ibu bangunin kamu mulut-mulut terus. Ya kan tadi Lila masih ngantuk, Bu. Yaudah, pamit dulu ya, Bu. Dah. Bahaya kalau kita kenceng. Ntar lah, please. Ya udah, pegangan kenceng. Pegangan, Neng. Cepetan, Mas. Sekarang kamu buka halaman 12. Sudah? Neng. Tunggu, Neng. Tuh. Mana sih, Neng? Nah, di situ ada judul Perkembangan Ekonomi Indonesia. Lila, kamu ini mau kuliah atau mau ngojek? Neng, cepet banget sih larinya. Itu helm saya tuh, bawa. Nih Pak, maaf. Iya, makasih. Sekali lagi kamu telat di jam kuliah saya, kamu tidak akan saya luluskan. Ya, sudah, duduk. Iya Pak, siap. Sayang, pokoknya aku pengen nanti jam 7 malam itu kamu datang udah dandan cantik, perfect pokoknya. Kalau perlu kamu ke salon deh. Hey, emang aku kurang cantik apa? Cantik, kamu tuh cantik loh di mataku. Cuma masalahnya ya, ini kamu pertama kali ketemu mamaku. Nah, aku tuh pengen kesan pertamanya tuh kayak bener-bener berkesan gitu buat mama. Ya.
Percaya sama aku, mama kamu pasti berkesan ketemu aku. Semoga ya. Udahlah, kamu santai aja. Lagian yang pacaran kan kita, bukan mama kamu. Gak usah bikin ribet deh. Iya. Ya udah, nanti aku ke rumah kamu jam 7 ya. Oke, aku ada urusan dulu. Mau kemana? Pokoknya aku ada urusan. Emang aku antar ya? Enggak, aku gak usah. Aku udah pesen ojek. Serius? Iya. Hati-hati ya. See you. Dadah. Bye. Ketemu nanti ya. Iya. Bye. Bye. Anak-anak, mulai sekarang, stop bullying. Karena dengan membuli, itu tidak akan menyelesaikan masalah apa-apa. Mulai sekarang, marak aksi bullying ke semua sekolahan. Dan dengan bangganya, penyebar aksi itu di seluruh sosial media. Mau jadi apa negara kita ini, kalau kita, kalian, para remaja, bangsa membuli? Iya, kawan. Sampai berapa lama ini? Mama duduk di sini untuk nunggu pacar kamu. Sebentar lagi juga pasti datang. Mungkin dia kejebak macet, kan Jakarta macet banget, Mam. Kita nggak boleh seuzon. Ya, kalau nggak, Genta coba telepon. Aduh, gue lupa lagi gue ada janji sama Genta. Kalila, kenapa, Kak? Kakak lupa, malam ini kakak juga ada janji. Apa jangan-jangan kakak mau ketemuan sama pacar kakak ya? Cie! Udah dulu ya adek-adek belajarnya hari ini. Besok Kak Lila balik lagi kesini sore. Oke, Kak. Oke, Kak. Udah. Hai Tan, kata Genta, Tante mau kenalan sama saya ya? Kamu jadi pacarnya Genta? Iya. Silakan duduk. Orang tua kamu kerja di mana? Ayah saya sih sudah meninggal, Tante. Ibu kamu? Nah, kalau ibuku itu ibu rumah tangga, Tante. Kecil-kecilnya dia lagi bikin usaha kue gitu. Nah, aku sama Genta, kita satu kampus. Tapi sekarang aku lagi kerja di pasar malam jadi badut-badut gitu, Tante.
Mam, Kenta tuh lapar banget loh dari tadi. Belum makan, kamu juga belum makan kan? Belum makan nih, wah aku lapar banget. Makan, kita kau ambilin ya. Mam, aku ambilin ya. Ini mama mau yang mana? Nyokap lu pasti speechless nih lihat gayanya Lila. Ya gitu deh kak. Tapi apapun yang terjadi, gue sebisa mungkin akan gue pertahanin hubungan gue sama Lila. Gue sayang banget kak sama dia. Terus nyokap lu gimana dong? Ya gitu. Nyokap gue sih ngasih waktu seminggu buat gue ngerubah si Alila. Cuman lo pikir deh, gimana caranya gue ngerubah dia coba? Kan gue anak kecil. Atau lo ada kira-kira gimana caranya gitu buat gue ngerubah Alila gitu? Bentar. Kak, ya elah lama banget sih. Ada apa enggak? Ada, tak. Gue juga bingung gimana caranya harus ngerubah Lila. Sama, gue juga bingung. Makanya gue nanya lo. Tolong ikutin motor itu terus ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oh, Neng. Itu yang mobil di belakang kayaknya ngikutin kita dari tadi. Perasaan abang aja kali. Udah, cuekin aja, Bang. Nanti juga bisa arah kok. Anak-anak, sekarang Kalila mau ngajarin kalian semua perkalian 2, ya. Contohnya kayak gini nih, misalnya 12 kali 2. Ya. 2 kali 2? 4. 1 kali 2? 2. Jadi 24. Oke? Nah, sekarang ini 15 kali 5. Ada yang bisa jawab nggak? Aku, Kak. Ya udah, kamu coba jawab. Ibu ada keperluan apa di sini? Itu loh Pak, perempuan yang itu sedang mengajar di sini. Itu Alila Bu, Ibu ada keperluan sama dia. Kalau emang ada nanti saya panggilin Bu. Gak usah Pak, gak usah. Dia mengajar apa ya Pak di sini? Oh, Alila itu kan sukarelawan di sini Bu, sekaligus donatur tetap di sini. Jarang loh Bu, zaman sekarang ini ada remaja seperti Alila itu. Dia juga mau meluangkan waktunya dan berbagi kepada anak-anak yang putus sekolah. Dan yang lebih hebat lagi, Bu, Alila itu mau berkorban, Bu. Dia kerja di pasar malam, Bu. Demi menjadi donatur tetap di panti ini, Bu. Itulah Alila, Bu. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Oh, ya silakan. Terima kasih infonya. Ya, mari. Mari, Bu. Dimanakah kau berada?
Pagi, Mbak. Apa benar ini rumah non Alila? Iya, saya Alila. Apa ya, Mas? Doro Ayu meminta non Alila untuk segera datang ke rumahnya. Doro Ayu? Siapa tuh, Mas? Saya nggak kenal. Ibunya Den Genta, non. Oh, Agenta ngapain sih pakai ngirim maju dan yang sini segala? Silakan. Oke, sebentar ya Mas. Saya ganti baju sekalian pamit sama Ibu dulu. Hai, Mam. Hai. Mama tadi manggil Genta, kenapa? Iya. Mama terpaksa panggil Alila ke sini supaya dia itu belajar mengenai kepribadian, tata krama, kecantikan, dan table manner. Mama, ini Mas serius. Berarti artinya Mama setuju kalau Genta sama Alila, ya? Belum tentu. Mama ingin dia belajar dalam seminggu ini. Tapi kalau dalam seminggu ini Alila itu tidak berubah, dengan sangat terpaksa, Mama akan carikan pengganti wanita lain pilihan Mama buat kamu. Kok gitu sih, Ma? Ya, ini keputusan Mama yang tidak bisa kamu ganggu-gugat lagi. Ya, udah kalau memangnya Mama memutuskan seperti itu, Genta juga yakin kalau Alila pasti bisa lulus sama semua ujiannya Mama. Bagus kalau kamu yakin dengan itu. Ya sudah, kalau kamu mau lanjut. Ya, Ma. Keluar. Perempuan itu sebenarnya hatinya mulia. Tapi tetap saja aku menginginkan calon pendamping buat Genta itu yang sempurna. Terus gue dikawal gitu. Ngapain sih nyuruh-nyuruh ajudan kamu tuh jemput aku? Yeah, siapa yang nyuruh? Emang aku yang nyuruh? Mama aku yang nyuruh. Buat apa? Jadi mama aku itu pengen kamu latihan kepribadian gitu. Maksudnya? Ya menurut versi mamaku, dia itu pengen kamu untuk menjadi wanita yang cantik dan terhormat. Ya tapi namanya juga orang tua, turutin aja lah sayang. Ya. Emang kamu pikir aku princess? Aku itu bukan princess. Ah, wah, ini persis kayak di film-film. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Ah, kamu dimana aku panik, tau gak? Ini kan nantinya. Tuh, gak usah. Baby, dengerin aku.
kamu jangan tersinggung. Kamu di sini untuk latihan kepribadian. Please do it for me, for us. Kamu jangan aneh gitu deh. Apa ada yang salah sama kepribadian aku? Enggak ada. Kamu perfect di mataku, tapi kamu jangan tersinggung. Mamaku itu mau aku punya calon pendamping yang baik, yang sempurna menurut dia. Dia itu pengen kamu latihan tata krama. Pengen kamu latihan berkepribadian yang lebih baik lagi. Jadi, please sayang, kamu lakuin untuk kita. Kamu jangan bercanda deh. Aku udah bilang kan tadi, dan aku bakal bilang lagi sekarang. Kalau aku itu bukan princess. Baby, I know. But please, tolong lakuin ini buat kita. Demi kelangsungan hubungan kita, untuk kita, sayang. Ya, ya. Aku janji sama kamu, 7 hari. 7 hari, ya, please. 7 hari itu lama. I know. Waktunya latihan akan kami lakukan. Ayo. Sorry, baby. Hati. Sudah waktu. Sudah waktu. Aku udah ayo. Nice! Bagus banget! 2 jempol buat Non Alila. Nah ini baru. Bagus. Tolong Mbak, itu diambil sepatunya. Dipakai sama... Gimana New York, ha? Bagus dong.
Mama gimana kabarnya? Mama juga baik-baik aja nih. Ada oleh-oleh dari Mama. Aduh, terima kasih banyak ya sayangku. Oh, ya ampun. Pakai repot-repot segala bawa oleh-oleh. Orangnya aja udah tante kangen. Ampun, ini dikasih lagi oleh-oleh. Ayo, ayo. By the way, Ten. Genta ada di rumah nggak? Aku kangen banget sama Genta. ada. Dia ada. Kalau gitu aku langsung ke Genta ya. Tunggu. Kenapa, Tan? Genta lagi ada pacarnya. Pacar? Bukannya aku sama Genta udah dijodohin ya, Tan? Kok Genta malah punya pacar? Kamu itu kayak gak tahu Genta aja. Genta itu keras kepala. Apa yang dia mau itu harus dituruti. Tante lagi kasih waktu 1 minggu buat wanita itu jadi berubah. Kalau dia tidak berubah, terus dia gagal, tenang aja. Tante akan dekatkan kamu sama Genta, ya? Emangnya perempuan itu gimana, Tante? Kamu lihat aja sendiri. Kalau gitu aku ketemu Genta dulu ya, Tante. Ya oleh-olehnya. Iya. Yeah. Genta! Hai! Udah lama banget kita gak ketemu. Saskia, kamu apa kabar? Baik. Walah. Kamu makin ganteng deh. Walah, bisa aja deh. Kok kamu tumben banget sih? Ya? Maksudnya biasa-biasanya kamu gak pernah kesini, terus kamu tiba-tiba sekarang datang ke Jakarta, gak bilang-bilang gitu. Ya, aku kangen aja sama kamu. Lagian, kalau lama-lama di luar negeri juga bosen kan? Ya, tapi kamu emang kelihatan beda sih. Maksudnya dari terakhir kita ketemu, mungkin karena penampilan kamu kali ya. Karena udah lama gak ketemu, terus gaya kamu beda, lebih ke bule-bulean gitu. Bisa aja. Ya, maju lagi. Terus, pelan-pelan. Maju lagi. Gue gak ngerti kenapa gue harus belajar kepribadian. Apa ya yang salah sama gue? Nona Lina, jangan lamun. Nanti nyungsep kamu. Hai. Ayo lanjutkan. Iya, iya. Ayo. Iya, iya. Sai, besok siang ayo tunggu di sini ya. Iya. Pamit ya, Nona. Pamit dulu ya. Iya, ayo. Siapa sih ini cewek? Akrab amat sama Genta. Mungkin saudaranya kali. Itu cewek siapa ya? Jangan-jangan itu pacarnya Genta. Ta, kita selfie yuk. Aku mau kasih tahu Mama kalau sekarang kamu udah makin ganteng. Alah, bisaan. Kamu juga kali, kamu juga cantik kok. Gombal deh. Serius. Yuk.
di kolam, Neng, lupa. Minta. Hey. Kamu habis dari mana sih? Tadi habis mau ngejar pacar aku, cuma jadi keburu pulang. Pacar? Kok kamu gak kenalin ke aku sih? Ya, tadi juga mau kenalin ke kamu, cuma jadi pulang duluan, jadi gimana cara kenalin ya? Oh, gitu. Nih, HP kamu. Kamu yang nemuin di kolam ya? Thank you ya. Aku lupa tadi. Kalau gitu aku balik dulu ya. Hey. Kalau besok kamu gak ada acara, kita jalan barengnya. Lihat besok ya, aku gak janji. Cuman nanti aku kabarin. Kalau emang aku bisa, aku pasti kabarin kamu. Oke? Okay? Yaudah, aku salam ya buat tante. Siap. Udah. Jealous ya? Kalila gak nangis. Ah, Kalila bohong. Itu ada air matanya. Berarti namanya nangis tuh. Kalila jangan sedih. Iya. Kalau Kalila sedih, aku sama temen-temen juga ikut sedih. Iya, Kak. Kalila gak sedih, ini Kalila ketawa. Nah, gitu dong Kalila. Ceria lagi. Kan Kalila udah janji mau ngajak kita ke pasar malam. Ya udah, biar kalian nggak pulangnya kemalaman. Let's go. Kalian mau main apa dulu? Itu Kak, Sari mau main komedi putar. Masuk aja ke rumah setan dulu. Enggak, aku takut. Ya udah.
udah, kalau gitu gimana kalau kita semua main komedi putar dulu? Yeay! Oke, Kak. Ya. Dado mau harum manis? Mau, Kak. Pengen. Ya udah, kita beli harum manis dulu yuk. Iya, Kak. Yuk, ayo. Guru, lagian aku juga udah janji sama anak-anak mau main di sini. Emang kamu gak lihat aku lagi ngapain? Aku tuh kenal kamu loh. Kamu tuh gak kayak gini biasanya loh. Kenapa sih? Ini ada yang aneh sama kamu loh. Genta, udah. Aku biasa aja. Aku tuh lagi kerja, mending kamu pulang aja deh. Sorry ya, aku harus tinggal. Lah. Lila. Apaan sih lo kok ngomong kayak gitu? Ngaco lah, enggak gue gak putus sama Lila. Ih. Terus ini siapa? Pacar lo ya? Bentar, ini pasti cewek-cewek LBK-an lo kan? Lo emang kenapa sih sama Lila? Apaan sih? Gue gak putus sama Lila, gue masih pacaran sama Lila. Dan gue gak ada hubungan apa-apa sama perempuan yang di foto itu. Dan gue gak ngerasa upload foto itu, oke? Okay? Kalau bukan lo yang upload, terus siapa? Hantu? Ya mana gue tahu. Jangan-jangan waktu HP gue ketinggalan, si Saskia yang upload foto ini. Ada kamu. Kamu yang nemuin di kolam ya? Jangan-jangan karena ini nih yang ngebuat Alila bete sama gue. Tidur. Lah, hey, sini duduk. Kamu kenapa sih sama aku? Gak kenapa-napa, aku pengen sendiri aja. Gak kenapa, Jordi. Kau marah sama foto ini, ya? Ya kan? Ini bukan aku ngupload. Dan cewek ini namanya Saskia, aku mau ngenalin kamu kemarin, tapi kamu udah pulang. Kamu gak ngomong-ngomong ke aku juga, gimana aku menjelasin ke kamu? Iya, aku lihat kemarin. Lagian, kamu akrab banget sama dia, pakai selfie-selfie segala. Sedangkan aku di sini lagi berusaha untuk jadi cewek terhormat ala princess. Lah, kamu tuh lucu banget sih. Saskia itu teman kecil aku, oke? Okay? Kenapa aku akrab sama dia? Karena dia itu anaknya temen nyokapku. Jadi wajar kan aku akrab sama dia. Aku tuh gak mungkin juga lah macam-macam sama dia kamu nih loh. Pikirnya macam-macam deh. Beneran gak ada apa-apa. Emang kelihatan aku lagi gak seru sama kamu ya? Ya lagian kamu deket banget sama dia. Emang kamu gak tahu kalau aku jealous? Oh, jealous. Tapi gak apa-apa. Kalau kamu jealous itu artinya kamu tuh cinta sama. Lagian,
Ngapain juga aku jelas sama orang yang aku cinta? Buang-buang waktu. Waduh, galak banget nih. Galak banget, Bu. Kamu tenang aja, tapi aku yakin kalau kamu jelas sama aku kayak gini, berarti tadi kamu makin sayang sama aku. Tuh, gitu dong, senyum dong. Senyum nih. Nih, nih aku tarik juga nih bibir kamu. Angkat dong. Katanya gak ada apa-apa. Ya, emang gak ada apa-apa. Angkat. Halo? Halo, Ntah. Kita bisa kan jalan hari ini? Lunch bareng gitu. Sorry, Sas. Gue kayaknya hari ini gak bisa karena gue udah ada janji sama pacar gue. Jadi mungkin next time, ya. Oke? Okay? Ya, padahal aku pengen banget jalan bareng kamu. Sorry. Have a good day. See? Mau lihat isi handphone aku? Lihat, nih lihat. Nggak, biar percaya sini, lihat. Lihat. Nggak percaya banget sih. Baikkan dulu dong. Yuk, pulang aku anterin. Gue harus nagih janjinya Tante Kirana sama mama gue yang mau ngejodohin gue sama Genta. Lagian gue juga udah terlanjur suka sama Genta. Kok ibu gak salah lihat, Lila udah mirip princess belum, Bu? Mirip. Harusnya kamu dari dulu sayang dandan kayak gini. Seneng deh ngeliatnya. Cantik. Eh, sayang, sarapan dulu. Ya, ibu sih berharap kamu bisa begini terus. Anak ibu lebih baik, lebih cantik kalau kayak gini. Ini mah demi Genta, Bu. Kalau nggak demi cinta, dia mah nggak mau. Loh, kamu tuh berubah jangan gara-gara cinta dong, sayang. Kalau bisa seterusnya, kan? Tapi, Bu, Lila bukan princess. Repot juga punya pacar yang keturunan ningrat. Apa-apa serba diatur. Lila, kalau kamu cinta sama siapa namanya? Genta, ya? Ya, kamu harus berusaha dong merubah diri kamu. Biar jadi perempuan terhormat. Buat Lila, princess sesungguhnya adalah ibu. Karena ibu udah membesarkan Lila. Ibu bisa bikin kue, bisa ngejahit. Benerin genteng aja bisa. Kamu buka kartu. Ya udah, kamu ke kampus sana. Nanti terlambat lagi. Biar cepet selesai, biar cepet lulus, cepet nikah. Terus ibu cepet punya cucu. Ah, ibu pengen banget cepet-cepet punya cucu. Iya dong, ibu kan pengen jadi nenek. Ya, dan Lila duluan ya, Bu. Ya, hati-hati ya. Dah, Bu. Dah.
Jadi bagaimana perkembangannya Alila? Alila, so far so good, Dor Ayu. Non Alila, bisalah jadi pendampingnya Den Genta. Yowis kalau begitu. Tinggal nanti malam saja, Doro. Ujian makan malam bersama Doro. Mama kamu gak marah kamu makan di tempat kayak gini? Enggak lah. Gak ketahuan juga kan. Itu kan kalau di rumah sama mamaku. Kalau di luar kayak gini, aku kayak mahasiswa yang lain. Jadi aman. Mama kamu tuh lumayan galak ya. Sebenarnya sayang, mamaku tuh gak galak. Mungkin karena dia itu single fighter kali dari dulu. Dia tuh dulu tuh ngebesarin aku sama kakakku yang sekarang lagi kuliah di London sendirian. Mungkin dia kelihatannya seperti pemarah ya. Tapi sebenarnya enggak sih. Sebenarnya mamaku tuh pengen yang terbaik buat aku sama kakakku juga. Mulai dari karir aku sampai juga pendamping hidup aku. Jadi wajar kalau gitu. Berarti nanti malam ujian kepribadian nih? Iya dong. Kalau kamu gak keberatan. Aku harap sih enggak. Demi kamu, aku siap. That's my baby. Aku suapin, kamu pasti lapar. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan kue kesukaan Lila. Jangan. Ini kan pesenan. Ya ibu, dikit doang dong. Jangan pelit dong, bu. Nanti anaknya ngiler loh. Dikit doang. Dikit aja. Kok anak ibu beda sih sama tadi pagi? Kumat lagi ya? Balik ke semula, teriak-teriak. Dikit aja. Ya udah. Satu ya. Tara bisa makan, anterin pesenannya Bu Rita buat arisan. Ah, ibu ngasih kue ada buntutnya. Mau nggak? Iya, iya. Nanti Lila ke rumah Rika antar kue ya. Lila ganti baju dulu ya, Bu. Ya. Boleh minta satu lagi nggak? Thank you. Kok jadi tomboy lagi sih? Di pagi udah cantik. Salam. Nih kak, kue pesenan nyokap lo. Oh iya, yaudah masuk dulu Ki. Aduh kak, gue buru-buru. Iya ya, rumah lo sama rumah gue kan deket. Dia mau gue tanyain sini. Nah. Lo udah nanya belum ke Genta, siapa cewek itu? Udah kak, kenapa? Ya gak apa-apa sih, feeling gue gak enak aja. Kasih kucing aja kak. Gue seriusan malah dibercandain. Terus kata Genta gimana? Kalau kata Genta sih, itu cewek temennya dari kecil. Temen dari kecil? Terus waktu ketemu, post foto di Instagram gitu. Artinya apa coba? Kak, cinta gue sama Genta tuh satu. Mau temen dari masa kecil kek, masa lalu kek, masa purba kek, masa penjajahan kek.
gak bakal ngaruh deh buat kita. Terus kalau ternyata cewek itu disiapin sama nyokapnya Genta, buat dijodohin sama Genta gimana lo? Kalau itu sih terserah Genta sih, Kak. Kok lo kayak perama gitu sih, Kak? Ya, gimana ya? Semoga apa yang gue omongin barusan gak kejadian ya. Gue takut deh sama lo. Udah mulai bisa ngeramal-ramal gitu. Iya, apaan sih? Gue kan cuma khawatir. Ya udah, gue balik dulu ya. Gue ada dinner nanti sama nyokap Genta. Ya udah, sukses ya. Nih, duitnya. Makasih, Ra. Hati-hati ya. Iya. Dah. Gue samperin ya, Mam. Saskia. Apa kabar? Baik. Kamu juga apa kabar? Baik, Tante. Silahkan duduk. Mam, ini kok ada Saskia ya? Kan kamu gak bisa pergi bareng aku, jadi aku yang mampir kesini. Wah. Kayaknya malam ini ada perjamuan spesial ya, Tante? Iya, memang malam ini ada yang spesial. Kita mau mengundang makan malam pacarnya, Genta. Wah, aku ganggu dong, Tante. Oh, enggak ganggu. Jadi sekalian kamu makan sama-sama kita di sini, ya kan? Beneran, Tante? Iya. Aku bukain bentar ya, Mam. Ya. Sebentar ya. Selamat malam, Kak. Wow, lah kamu. Kamu serius deh, kamu cantik banget malam ini. Ini nih, malam yang gue tunggu. Malam keakraban dengan keluarga My Prince. Sabar. Halo, Mam. Oh iya, selamat malam Alila. Silakan duduk. Saya yang kenalin ini Saskia. Saskia ini Alila. Hai, aku Saskia. Alila. Saskia ini teman SMA yang waktu aku cerita, ingat kan? Iya, jadi Genta pas kecil imut banget. Gak nyangka pas gede ganteng. Saya udah punya pacar. Yuk duduk yuk. Silahkan duduk. Kenapa gue jadi ngalamin kayak zaman pra-EPTA ya? Ujian praktek gini. Alila, saya dengar dari pengajar kepribadian, katanya kamu itu sudah banyak kemajuan. Ya? Iya, Tante. Jadi malam ini, saya sebagai orang tua dari Genta, menginginkan pendamping Genta itu menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga. Saya rasa kamu bisa ya. Semoga, Tante. Semangat, Alila! Kalau malam ini kamu tidak berhasil, dengan sangat terpaksa, saya akan menjodohkan Saskia ini dengan Genta.
kainnya salah. Sanggulnya juga terbalik. Gimana sih kamu? Hah? Sanggul ini memperlambangkan seorang gadis. Diibaratkan sebagai bunga yang sedang mekar, yang harum mewangi. Dan sebagai seorang gadis, itu harus memikul tanggung jawab dan tugasnya sendiri. Karena dia akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Walaupun bukan sekarang, tapi nanti-nantinya dia akan menjadi seorang ibu. Mengerti kamu? Ya, Tante. Coba sekarang, saya ingin kamu berjalan seperti putri kraton. Lah, kamu bisa. Loh, loh, loh. Kok berhenti? Kaki saya kram, Tante. Aduh, aduh. Kamu nih gimana sih? Hah? Baru jalan dari sana ke sini aja sudah ngeluh sakit. Kamu itu enggak pantas jadi calon menantu saya. Hah? Apaan sih? Genta jadi buat gue dong. Tante, mungkin saya gagal untuk menjadi pendamping hidup Genta. Lah, kamu ngomong apa sih? Aku ngeliat sendiri kamu udah berusaha semaksimal mungkin loh. Udahlah. Genta, mama ini masih orang tua kamu ya? Lah, Genta, kamu di sini aja. Kamu gak boleh nyusul. Mah, please dong, mah. Genta cinta dan sayang sama Ali lah. Tapi dia itu gak sepadan sama kita. Kalau mau emang sayang sama Ali, mama gak akan jodohin Genta sama siapapun, itu pilihan mama. Siapapun itu. Genta! Princess. Aku tuh gak ada keturunan darah biru. Aku tuh cuma perempuan yang mempunyai hak untuk dicintai dan mencintai. Gimanapun cara kamu untuk mengubah aku jadi princess, aku gak bisa. I know lah. Aku ngerti dan aku gak butuh princess-princess itu. Aku cuma perlu kamu jadi apa adanya. Udahlah, kita masing-masing aja sekarang. Kalau misalnya kita emang jodoh, kita juga pasti temuin lagi. Dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih baik. Masalahnya aku sayang sama kamu lah, itu permasalahannya. Lah, aku sayang banget sama kamu lah, aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Tapi aku gak mau nerusin hubungan ini lagi. Lila! Pengen ketemu sama kamu. Dia pengen kenal sama pacarku. Ya udah, kamu bilang aja aku tuh pacar kamu, Alila.
I know. Maksudku, dia pengen kenalan sama kamu, pengen kenal karakter kamu tuh gimana. Gitu loh, sayang. Ya udah, siapa takut. Persimpangan kita itu dari keturunan darah biru. Jadi mama itu harus tahu bibit, bebet, bobot dari pacar kamu. Kalau tidak sesuai, maaf, mama tidak akan bisa terima. Tetes air mata hatiku berubah jadi kebahagiaan saat ku bersyukur, saat ku tahu kini bukan sekedar cinta dunia tak dapat. Masalah Genta cinta sama Ali lah, Mam. Cinta? Kamu itu dari keluarga terhormat. Kamu jangan bikin malu almarhum keluarga Broto Suseno ya. Tapi buat Genta, cinta itu gak harus mandang siapa sih kayak siapa yang ngisin, Mam. Cinta itu harus tulus, apa adanya. Dan itu yang Genta rasain ke Alina. Please, Mama ngertiin Genta dong, Mam. Genta cinta sama Alina, itu keadaannya, Mam. Tapi dia tidak sepadan dengan keluarga kita. Lebih baik aku kehilangan harta daripada harus kehilangan Alina, Mam. Kamu yakin itu? Ya, Genta yakin. Oke. Kalau begitu, Mama kasih waktu 1 minggu buat kamu mengajarkan Alila untuk sopan santun dan punya tata krama yang baik. Aku sayang banget sama kamu lah. Sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu dan aku gak mau kehilangan kamu lah. Ya Allah. Mana sih? Hah? Baru jalan dari sana ke sini aja sudah ngeluh sakit. Kamu itu enggak pantas jadi calon menantu saya. Gimana pun cara kamu untuk mengubah aku jadi princess, aku enggak bisa. I know lah. Aku ngerti dan aku enggak butuh princess-princess itu. Udahlah. Aku cuma perlu kamu jadi apa adanya. Udahlah, kita masing-masing aja sekarang. Kalau misalnya kita emang jodoh, kita juga pasti temuin lagi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih baik. Masalahnya aku sayang sama kamu lah, itu permasalahannya. Lah, aku sayang banget sama kamu lah, aku cinta sama kamu. Gue sayang banget sama lo, Genta. Yang lahir dengan sebuah perasaan. Buka pintunya, nak. Kamu sudah 2 hari tidak buka pintu, di dalam kamar saja. Mama khawatir sama kamu, nak. Ini loh, Bok Sumi sudah buatkan sarapan kesukaan kamu, nak. Lila. Buka pintunya. Lah, kamu tuh udah berhari-hari di kamar terus. Makannya juga di kamar. Itu kan gak sehat. Lila, ini ibu bikinin nasi goreng kesenangan kamu. Ada telur ceploknya. Ayo dong. Lah. Lila, ini gue Rika. Lo masa karena cinta sampai sesetres ini sih, lah. Terus lo harus lihat matahari, lah. Lah, ayo dong keluar. Terus ceplok. Doro, kemarin saya taruh piringnya ini di depan pintu. Dan gak lama piringnya ini hilang. Dan bagus kayaknya yang ambil, Doro. Ya sudah, kalau gitu Bok Sumi taruh lagi deh. Terima kasih. Inje, Doro. Ya. Thank you.
Saya kok menyesal ya. Sudah keras dengan Genta. Dan Genta itu memang cintanya sama Non Alila, Ndoro. Dia itu sering curhat ke saya. Kalau Non Alila itu memang anaknya itu heboh, bawel, dan rada tomboy. Tapi dia itu baik dan peduli sama anak-anak putus sekolah. Dan dia itu jadi relawan di panti sosial, Ndoro. Saya tahu, Mbok, kalau Alila itu anak yang baik. Saya saja yang kelewat keras ya, Mbok. Tante tuh bingung harus ngapain ya. Takutnya Lila tuh stres beneran. Tante, sabar ya. Tapi seenggaknya Lila masih sehat kok. Buktinya tadi makanannya masih diambil. Mungkin dianya butuh waktu sendiri aja, Tante. Iya, itu. Tapi... Halo, Ana. Apa kabar? Udah lama banget ya nggak teleponan. Oh, mau ada rencana ketemu ya? Boleh, boleh, boleh. Ya udah nanti kabarin aja tanggal berapa, jam berapa ya. Nanti tak datang. Ya, oke. Makasih ya. Yuk. Ibu akhirnya keluar juga. Lila, kamu tuh persis kayak zombie. Bu, Lila lapar. Lila pengen sayur asem, tempe goreng, sambal terasi, sama ikan asin bulu ayam. Cuma itu permintaan anak ibu. Lila harus move on. Mati satu tumbuh seribu. Itu baru anak ibu yang hebat. Cuma itu yang kamu minta. Ya udah, ibu bikinin pesanan kamu khusus pesanan Princess Alila. Lila bukan princess. Ya udah, ayo. Pokoknya secepatnya ibu bikin dulu ya. Mama. Anak mama akhirnya keluar juga. Ya apaan sih mama, ngapain mama camping di sini, ada kasur segala taruh di sini, hah? Enggak lah, masa mama camping di sini? Mama itu cuma pengen ketemu kamu. Kamu keluar dari kamar. Oh, mama udah seneng banget. Mama tuh main enggak pakai kebaya. Lagi ada apa sih? Kok kayak beda gitu? Mama sudah enggak mau jadi Ratu Inggris lagi. Maafin mama ya, Nak ya. Selama ini mama sudah keras sama kamu. Mama suka udah lihat kamu lagi. Maafin kita juga ya, Ma. Tapi Ratu Inggris juga gak pakai kebaya sih, Mam. Gimana? Kamu udah sehat, Pak? Sudah, Pak. Saya sudah siap kerja. Bagus. Kalau
masih tidur sih? Lah, bangun lah. Eh, anak perempuan gak bagus. Bangun siang, ntar jauh jodohnya. Lah. Lah, bangun loh. Mentang-mentang kamu lagi libur semester, terus males-malesan. 5 menit lagi, Bu. 5 menitnya kamu tuh 2 jam. Ayo bangun, Pak. Kamu tuh anterin kue tuh ke rumah Bu Mira, Bu Rita. Mereka pada nungguin semua. Habis itu ntar malam kamu anterin Ibu ya. Mau kemana sih, Bu? Ibu janjian sama teman Ibu. Ibu ada janji sama cowok siapa? Bukan, Det. Ibu janjian sama teman Ibu. Teman lama. Mau temenin ya? Iya, Lila anterin. Ya udah, ayo mandi sekarang. Ayo buruan. Iya. Kesian tuh yang pada nungguin kue, ayo. Kalau enggak, Genta tunggu sini aja kali ya. Kamu harus ikut Mama, ya? Males, Mama kan mau ketemu sama teman Mama. Aku ntar ngapain Mama lagi ngobrol sama teman Mama itu? Gak apa-apa, nanti kan teman Mama itu bawa anaknya. Jadi sekalian bisa kenalan, ya? Lagian kita kan udah lama loh gak pernah jalan bareng, ya kan? Ya wis, kalian aku juga mau makan sih lapar. Yuk. Lila tunggu di luar aja ya. Gak enak kan nanti ibu gosip-gosipan. Kan Lila gak tahu gosipan ibu apa. Aduh, kan ibu mengenalin kamu sama teman ibu. Ayo dong kamu masuk yuk. Ayo. Ya, ayo. Udah, tapi Lila ke toilet dulu ya. Iya. Aku juga sudah lama tidak meet up kan kita. Ya, sekali loh, tambah ya. Cantik. Kamu juga tambah cantik aja. Enggak. Anakmu mana? Oh, tadi tuh dia ke toilet dulu tapi nanti kesini. Oh. Anakmu mana? Anakku juga lagi ke toilet. Oh, kok sama ya, Wi? Wi, mudah-mudahan anakmu mau dikenalkan sama anakku. Anakku tuh lagi patah hati ditinggal pacarnya. Oh. Ya siapa tahu mereka itu bisa jadi teman baik dulu, habis itu jadi berjodoh. Yang sabar ya. Tapi aku yakin pasti dia patah hati gara-gara kamu ya. Kok gitu sih, Wi? Lah ya soalnya aku inget zaman dulu kamu pernah bilang, pokoknya kalau aku dapet calon menantu yang gak berbobot, pasti aku gangguin sampai mereka bubar, ya kan? Ya kan? Ingat nggak? Aduh, kamu tuh masih ingat aja, Wi. Memang iya sih, aku yang menyebabkan anakku itu patah hati. Anakku itu patah hati gara-gara aku. Tapi aku sekarang nggak begitu, Kowi. Aku sudah sadar kalau cinta itu memang harus tulus. Ya, tidak boleh dari faktor apa itu bibit bebet bobot ya toh. Ya udah, yang sabar, nanti juga dia dapat jodohnya kok. Iya, Wi, jadi kasihan sama kamu loh. Anakku sebenarnya juga habis patah hati, tapi lebih parah, dia tuh nggak mau keluar kamar.
gak mau makan. Aku tuh sampai pusing ngomong sama dia. Gak bisa diajak ngomong sama sekali. Pokoknya sedih terus tiap hari. Ya, dia bilang sih katanya gara-gara pacarnya itu orang ningrat. Ya, mau gimana lagi? Aku juga bingung. Alila, Alila, jangan kamu bilang kamu itu bingung sama tante. Wi, ini anakku Genta. Genta, Wi, ini anakku Genta. Oh, ini anakmu? Iya. Ini anakmu yang bikin anakku patah hati sampai nggak mau makan, stres. Oh, yuk, sama Wi, anakku juga lagi stres. Aduh, patah hati juga. Dia tuh udah 2 hari tidak mau keluar kamar. Tante, sumpah tante, Lila pangling banget ngeliat tante dandan casual kayak gini. Nggak pakai konde sama kebaya. Tunggu sebentar, ini Genta bingung. Maksudnya mama sama mamanya Alila udah saling kenal. Iya, tante sama mama kamu itu teman lama. Kita temenan dari muda dulu, ya. Iya. Kamu apa kabar, lah? Baik, tak. Oh, Wi, anak kita itu ternyata sudah menyimpan asmara lama, ya. Iya. Gimana? Mau dilanjutkan dong? Kalau menurut saya sih terserah mereka aja. Ya, sayang ya? Enggak. Lila bukan princess. Alila, tante minta maaf yo. Kemarin-kemarin sikap tante itu tidak baik sama kamu. Tante tidak minta kamu itu jadi princess. Yang penting kamu itu jadi diri kamu sendiri. Tante sudah sadar sekarang. Ini lihat. Tante juga sekarang sudah tidak pakai konde, tidak pakai kebaya. Ini semua gara-gara kamu loh. Iya tante, tapi Lila bukan princess ya. Yo. Mama nih, gara-gara mama si Alila tuh trauma sama kata-kata princess. Yo, tante, mama sudah minta maaf toh. Ya, terserah mereka aja. Emang benar kata orang ya, Mam. Jodoh itu enggak kemana. Tante, aku boleh enggak ngobrol-ngobrol sama Alila? Oh iya, enggak apa-apa. Tante juga mau gosip sama Mama kok. Udah lama enggak ketemu. Ya, yuk. Ya. Tuh udah bisa senyum lagi kan? Keren mukanya sedih. Iya, ayo kita ngobrol aja. Gosip. Manusia hanya cinta sejati yang bisa bertahan tanpa menyerah. Aku kangen banget sama kamu. Kangen banget. Dan kayaknya Tuhan itu emang ngejawab doa kamu deh. Kan kamu pernah bilang sama aku, kalau jodoh itu pasti akan dipertemukan dengan jalan yang benar. Dan aku rasa mungkin ini waktu yang tepat buat kita dipertemukan kembali dengan segala kebaikan. Ganta, aku tuh bukan princess. Di luaran ya, mungkin kamu bukan princess, tapi di sini Lola, di hati aku kamu tuh princessku. Genta, aku tuh masih takut dijadiin princess sama kamu. Please, aku tuh bukan princess. Oke. Kamu cuma cewek biasa, cuma badut di pasar malam yang gak penting itu, so what?
aku sayang sama kamu. That's the point. Beneran. Aku terima kamu apa adanya, lah. Swear. Terus, Saskia gimana? Aku berkali-kali bilang sama kamu, aku gak ada apa-apa sama Saskia, ya Tuhan. Masa kamu gak percaya sih? Jadi sekarang kita pacaran. Pacaran? Kita pacaran lagi lah. Oh my baby, aku senang banget kamu. Akhirnya bisa mau terima aku dan percaya sama aku. Aku juga senang banget. So, kamu mau gak jadi pendamping hidup aku? Kita bangun gak? Bangun, enggak. Aku bukan pretty. Jawab dulu, yes apa enggak? Yes, yes, bangun. Yes? Bangun. Yes! Oh! Yes! Oh my God! Yes! Yes! Baby, yes. My baby! Pak, saya ulangin sekali lagi. Gua distract tadi. Hey. Ini cewek CLB kan kok. Sorry. Tapi di rapat juga pacaran itu orang. Salah.